Ini masih tetap Tanti ya? Apa? Oh, Mim juga ya. Mim juga ya, nama lu juga T ya. Gaya LGBT lagi. Kita kembali ke segmen. Yay. Kita kembali ke segmen tebak-tebak buah manggis. Siapa yang tebak? Siapa yang manggis? Nge-review kembali video klip terbaru dari LGBT48. Yeah. Yaitu sedikit aja I love you. Itu sedikit I love you. Sedikit I love you. Lagunya mana ya? Siapa nih? Ekspresinya Okta enggak pas. Baru berapa shot pak, tunggu dulu, udah masih long shot. Tuh. Waduh. Nah itu udah mulai oke. Ini juga harusnya gak ada morphic ya. Ini enggak, iya harusnya gak ada morphic. Salah banget. Tuh kan kepotong ya, anjir. Ini cuma ini keputusan last minute deh. Masa muka kepotong tuh aja. Gitu, sepatunya aja beliau. Coba kita lihat detik. Kita lihat ya, detik ke... tuh kan. Detik ke 028. Apa dari hidung ke sini? Apa hidung apa? Ke bawah ini muka siapa ya, Wanle? Vio, coba. Anu, ini Vio. Soto. Anu Vic this. This is director udah malas gitu. Masa sih ini? Apa? Dari visual di Jepang. Iya. Ada Zara. Kok lu tahu gue nge-ehin Zara? Kan tadi long shot pada. Karena tadi begitu paling. Tuh kan, detik ke 41. Alaf ini potong. Maksudnya apa? Kenapa gak dikebawahin? Ini gak bener banget, gak bener nih. Nih. Gue suka lagunya. Itu melati ya? Rambutnya ngembang bet ya. Oh, di Safa. Iya, di Safa. Hey. Itu Angel? Kurusan? Iya, Angel lagi kurusan. Enggak, kemarin gemuk kan? Kurus. Ini siapa sih tengah lucu? Oh, Vio. Kan Cihuy. Ini cantik. Selin-selin iya. Tampak senang, jadi auranya ada. Oh, ini beauty shotnya bagus nih. Bagus, ini beauty shotnya bagus-bagus di sini. Bias. Ini apa nih maksudnya nih? Apa? Iya, kepalanya kepotong aja 1 menit 22. Ribut ya Okta ya? Lucu Celin. Ini ternyata lo syuting di Indonesia ya. Lo tau gak apa yang giveaway nih kalau lo ternyata syuting di Indonesia? Pohon nih. Pohonnya. Pohon mangga tuh belakang. Coklat banget. Enggak maksudnya di sini kan pasti ada ekspresi-ekspresi yang... Oh dari dia. Beda. Dena oke. Diam lu. Tuh kan tadi apa top shotnya kepotong kan tadi kan. Oh, ada bagus juga tuh pasti tuh framing aslinya. Cingap. Lucu cingap. Ih, gemes banget, gemes banget shot tadi. Ih, aduh. Potong pala di kos gua. Hei. Kenapa tadi lo? Udah gondong sekarang gitu ya? Jelek, ini jelek. Bagusan untuk panjang. Beauty-nya jelek. Hanya dikepotong, anjir. Kepala Vio, mana gue berapa nih? Tuh. Iya pak, udah pak, mau diapain lagi? 2 menit 23, layar doang. Udah. Ini emang, aduh ya Allah, gusti pangeran. Gak nyaman, kata. Backgroundnya ganti. Selin sih. Kehuk gua lama-lama. Matching HP nih, gua ngerasa editornya sengaja deh. Suka deh, ya. Ntar kita lihat siapa editornya. Si Cina tuh ada lusung pipitnya, melati. Ini siapa nih? Ayah, suka. Enggak, Ayah main sama Devi mukanya. Belok soalnya, belok. Kalau gue lebih suka yang tadi sih, MV dari ini. Ini lu kelihatan apa materinya panas dari atas, lu kelihatan. Kalau di Jepang kan materi dari samping. Tiga empat tujuh.
Wah sayang banget nih. Sayang banget sih. Gerakannya gue suka. Ini masih tetap Tanti ya? Apa? Oh Minzu ya. Minzu juga ya, nama lo juga T ya. Rapi, shotnya rapi. Kamu suka lebih suka yang ini, overall? Bagus kan lebih suka ini, overall? Gue kan lagunya after taste-nya lebih bagus. Iya, lebih menyenangkan yang ini ya, ternyata ya. Gue 8.5. Gue 8. Di Omen 8.5 itu udah A ya. Kenapa ya? Gak tau. Enak memang kuliah di Omen mah. Iya, cukup lah, bagus lah. Udah bagus, bagus. Udah bagus. Kita ada Ayu Safira Taviani. Ada Selin, Vio, Cinhab, Desi, Vini, Jara, Yona, Latif, Nur. Nur Hayati siapa ya? Jara. Nur Hayati si Ayah yang tadi belo yang lebih ramai Devi. Jara, Yona, Melati, Tukang kabel. Oh, iya. Yang nyambungin koneksi ya. Kamu gak nyambungin koneksi hatinya Tio. Terus ada Lydia, Dena, Angel. Gue suka ini karena mungkin rata-rata member-membernya banyak yang gue suka. Banyak yang baru sih menurut gue sih. Kita juga ada. Tidak spesial-spesial banget, biasa aja. Lagunya maksudnya? Lagunya biasa aja. Tapi untuk Seppuku yang ini, ke yang UG, gue suka banget. Gue suka banget, karena gue suka biru dan putih. Bagus kok, gue suka. Bagus aja maksudnya. Digabung aja. Okay. Menurut kalian gimana? Menurut kami bagus, bagus tapi tidak spesial sama seperti sebelumnya. Cuma nilai lebih tinggi karena mungkin medannya syutingnya di Indonesia. Jadi mereka kayak lebih menguasai dan lebih take your time lah. Kalau di Jepang kan coba bayangin. Oke, kita syuting nih jam 7 ya on cam ya. Tapi jam 4 masih beres-beres. Bahkan ini juga sampai juga ngejar-ngejar jadwalnya kan. Misalnya itu walaupun gue nggak tahu sih syuting video game, tapi itu bukannya ada suara master soundnya. Terus sebisa mungkin tinggal lip sync. Tapi kita ambil beberapa angle kan. Dan itu tinggal di shot aja kan. Dan ada biasanya orang kalau misalkan mau ambil slow mo nanti itu di pas editing masternya pas buat rekam dicepetin biasanya. Paham. Jadi waktu di slow mo jadi bagus ya, lebih terlihat. Jadi mulutnya nggak balapan. Oh gitu. Nah, jadi ngikutin lagu gitu tekniknya. Mau coba bikin enggak? Apa? Coba bikin enggak? Boleh, tapi ntar di take down kan jat kalau kita bikin lagunya. Setiap Senin tuh pasti ada ya. Semoga kalian doain aja. Kita cepat dapat momongan lagi. Sorry, udah kebiasaan ngasih undang itu, ngasih selamat di kondangan gua. Jadi ya, coba di Senin ya kita. Kalau jam 7. Ya. Kalau telat yang disalahin Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, gak bisa. Saya Santoso Kacang Bawang. Saya Badarudin Kacang Bali. Masih boleh. Sampai jumpa di ngedul dikit di episode berikutnya. Gue jadi Shani. Oh, gue jadi Shani ya. Mau gak pelaminan sama abang? Itu tandanya gak mau. Iya, tapi gue udah seneng. Gue udah seneng ya. Ini buat tujuan ini ya. Educational purpose nih, karena kita nggak tahu, bukan mesum kita mau tahu aja itu pantai siapa dan kenapa dipertahankan melalui berbagai revisi, kenapa pantai itu tetap ada? Camanya lucu juga deh filmnya.